Apa katanya marabuka? Ya Allah, tak tahu nama katanya. Marabuka, apa katanya? Siapa Tuhan kamu? Ha, kalau tak boleh jawab macam? Kalau tak boleh jawab, apa buat di malaikat tu? Dia kosong juga. Apa dia buatnya? Dibalunnya. Marabuka, entah hiduplah aku tahu. Tuh, baginya. Ha. 70 hasta terbenam ke bumi tau. Ha, 70 hasta terbenam ke bumi. Siapa lalu nak hawa yang kat tangan? Saya nak tengok benda nak kat kampung. Ini ada kamera tu tak? Ha, siapa lalu nak hawa ni? Ha, betul tanya lagi. Waman Nabi yuka? Nyong orang ngerti. Tuh, bagi lagi. Tahu ke nyong orang ngerti? Ha, eh? Betul tanya lagi. Waman dinuka? I'm sorry, I do not know the answer. Tuh, bagi lagi. 70 hasta terbenam ke bumi. Ha, jadi kita minta janganlah. Jangan apa? Janganlah diseksa di dalam kubur. Seksa kubur tu ada empat, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, pertanyaan dan pukulan muka dan nakir. Ha, yang kedua, dihimpit bumi. Ha, yang mana lalu nahornya? Tadi lalu dah nahornya, pukulan muka nakir tu? Lalu ke tak lalu? Ha, ada? Ya? Bukan payah bersedia jawabnya, jangan pulih pula. Ya, soalan jawab, soalan jawab. Bukan. Hidup tu biar betul-betul mengikut kehendak Allah dan Rasul. Beriman betul dengan Allah, beriman betul dengan Rasul. Otomatik boleh jawab. Ha, ya? Ha, yang kedua, himpitan bumi. Sehingga berselisih tulang rusuk. Tahu? Tulang rusuk kita ni berselisih. Dihimpit di bumi. Kerana bumi tu geram. Geram ke kita ni. Kita ni sombong benar. Ya, jenuh tu bila azan dia nehin aja. Tahu ke nehin? Ha, apa? Nehin apa? Buat tak tahu aja dia, McDonald aja. Ha. Ayah ala solat nehin aja. Ha, itu. Ya? Ha. Itu yang bumi gerak. Oh, kamu sombong benar ya, kamu ya nanti kamu datang kepada aku esok aku himpit kamu kata bumi. Ya? Ha, bila masuk ayat dalam bumi, ha, bumi pun, ha, ini dia kamu, ya, dulu action benar, ya, raaah, dihimpitnya. Sampai berselisih tulang rusuk. Tak benar? Tak benar, no, ya? Angkat tangan, ayat lalu ke tangan? Ha, tak lalu, ya? Yang ketiga, seksa kubur tu, didatangkan, apa ni? Yang opini ni apa? Ular. Tahu ular? Ya Allah, tak tahu ular? Ular. Ha. Bukan ular je, ular je. Ular ke ular? Mana-mana lah, ular pun dia, ular pun dia. Ha, tahu besar mana ular ni? Besar mana ular tu? Besar tengkuk unta. Ada yang pernah tengok tengkuk unta? Tak pernah? Eh, orang pergi Mekah tengah tak pernah tengok tengkuk unta. Itulah besar ular ni. Ha, besar tiang tak ada tak? Besar tiang ni kecil benar. Besar tiang mana? Ha, tengkuk unta, besar tengkuk lembu. Ada pernah tengok tengkuk lembu? Ha, itu dia ular. Dan color. Color pun orang itu juga. Besar tekuk lembu tu besar ni. Panjangnya dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Tu panjang. Namanya pun gerun kita dengarnya. Sujahul Akraq. Kerak-kerak kata namanya. Gerun dengarnya. Ha, itulah yang mematuk-matuk menggigit-gigit sampai hari kiamat. Siapa lalu nohonya angkat tangan? I want to see this person. Siapa yang lalu angkat tangan? Ha, tak lalu. Kalau tak lalu, kita minta kepada Allah janganlah kena siksa di dalam kubur. Ha, kala tu kala akhirat tau. Ha, siapa pun nak gigit di kala dalam dunia ni? Saya ada tau gigit di kala. Ha, ada satu tempat tu pergi berdawah macam ni lah. Tidur tempat tu. Esok paginya nak mandi. Nak mandi tengok ada kain basah sangkut je warna hitam. Pakai lah kain basah tu. Di satu masjid. Tidur di masjid malam tu. Ha, pakai kain basah tu ngap katanya di sengatnya tanpa hair tu, tanpa hair. Ha, 4 hari bengkaknya tuan-tuan dan puan-puan. Ha, 4 hari bengkaknya sakit yang amat lah. Ha, itu tu tak tahu berapa saya tak ingat, tahun 90-an. Ha, bengkak tuan saya 4 hari mujur gigitnya tanpa hair. Kalau tempat lain tak lah. Ha, ya. Ha, itu gigit negara. Ha, itu yang ketiga. Yang keempat, didatangkan api masuk dalam kubur. Ha, api tu apa? Api neraka. Al-qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Wal-qabrahu khufratan min khufarin niran. Ya, kubur itu adalah satu taman daripada taman syurga.
Dan kubur itu juga adalah jurang dan jurang neraka. Mana nak? Nak taman syurga ke nak jurang neraka? Nak taman syurga. Minta kepada Allah, jauhilah kami daripada siksa kubur. Kerana apa? Kubur itu merupakan jurang daripada jurang neraka. Datang api neraka itu masuk dalam kubur. Dibakar orang dalam kubur tu. Dibalik-balik. Macam orang makan apa? Macam orang makan apa? Ayam. Macam orang makan barbecue. Tahu ke barbecue? Ya Allah, dia betul-betul nak barbecue. Barbecue tu apa? Babi lah. Zaman Robin Hood dulu. Ada pun nak nama Robin Hood. Robin Hood of Nottingham Forest. Dikejurnya babi itu, ditangkapnya itu, dicucuknya punggung babi itu dengan kayu. Tumbuh sampai ke kepala. Lepas itu dibakar. Dipusing-pusing. Macam itulah orang dalam kubur itu. Dibakar dia oleh api neraka. Itu empat seksa kubur. Yang mana lalu Noho, jangan-jangan. Yang mana lalu, yang pertama tadi apa? Ya Allah, dah lupa, penat naburnya. Yang pertama apa? Pertanyaan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, tengok jari saya apa? Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga apa? Tengok naik apa? Ulur dengan kala mematuk-matuk sampai api sampai hari kiamat. Yang keempat apa? Api neraka masuk dalam kubur. Yang mana lalu nohonya angkat tangan. Ini dia. Lepas. Inilah kebaikan yang kita nak ni. Lepas daripada seksa neraka. Lepas daripada seksa kubur. Tak ke tak lepas daripada seksa kubur? Nak tanya orang sini. Tak ke tak nak lepas dari seksa kubur? Kalau tak, jangan miss semayang berjamaah. Dengar ke cakap saya ni? Kalau tak lepas dari seksa kubur, apa buat? Semayang mesti berjamaah. Mesti berjamaah. 5 waktu sehari semalam. Paling komannya kalau tak boleh datang ke surau ni, tak boleh datang ke masjid sana. Paling komannya dia di rumah bersama isteri dan anak-anak. Tapi biar berjamaah. Dengar ke ni? Jangan isteri semayang dalam bilik, suami semayang di anjung, anak-anak semayang di dapur. Itu semayang sesat namanya. Hadis-hadis itu, walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hazal mutahallifu fi baitih la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu seperti mana mereka-mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu, kata Nabi Muhammad. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Nabi ngatakan sesat. Nak sesat dah? Nak sesat ke dah? Kalau tak nak, esok di mana nak sembahyang subuh? Dah tak jawab dia, man. Nak kan tak sesat, esok di mana sembahyang subuhnya? Surau atau masjid. Di surau atau masjid. Zohor-zohor? Surau atau masjid. Asar-zohor? Surau atau masjid. Maghrib-zohor? Surau atau masjid. Insya-zohor? Di surau atau di masjid. Lusai? Serupa juga lah di surau atau di masjid. Sampai bila? Sampai padam. Biar di surau, biar di masjid. Dengar ke ni? Ini orang lelaki je ni. Orang perempuan, you are excused. Mereka tak wajib. Yang wajib lelaki. Atas dia tak dapat ke pahala? Macam mana dapat pahala? Yang pertama, kalau dia ikut suami dia, itu garanti dapatlah. Kalau dia tak ikut pun, dia membenarkan suaminya pergi berjemaah di masjid. Bila suami datang ke masjid berjemaah, dia otomatik dapat pahala. Jadi sebab itu perempuan kalau tengok suami itu tak ada lara nak pergi masjid, apa buat? Tak ada lara nak pergi masjid. Orang dah azan, apa buat?
Tengkin ya. Ujuk lah. Ujuk sama itu. Abang. Orang dah azan apa lagi? Pergilah masjid. Saya sayang abang kalau abang pergi masjid. Amat jam apa buat? Kalau bunyi itu ujuknya, pergi tak dia? Pergi ke tak? Tak ada pula lari. Kalau macam itu munjuknya lenyor dia main dia tahu. Itu dia. Kalau nengkin memang lah orang lelaki tak boleh tengkin tahu. Saya orang lelaki saya tahulah. Kalau dia tengkin dia macam ego. Dia main ada ego tadi. Ada ego ke tadi ni? Ada. Kalau nengkin lagi dia melentin balik tahu. Tapi kalau munjuk abang. Saya sayang abang. Apa dia? Berambat dia main pergi masjidnya. Berambat pergi ke surau ni tahu. Itu di antara fadilat sembahyang berjemaah tahu. Iaitu lepas daripada siksa kubur. Itu di antaranya ada 5 fadilat orang yang sembahyang berjemaah. Dia lain kalilah. Cerita sembahyang berjemaah dia. Hari ini baru satu je. Lepas daripada siksa kubur. Dijanjikan oleh Rasulullah ni lepas dari siksa kubur. Itu kebaikan di akhirat yang kedua. Yang pertama tadi apa? Mati dalam iman. Yang kedua, lepas daripada siksa kubur. Yang ketiga, dia bangkit dari kubur di padang mahsyar. Bangkit dari kubur di padang mahsyar macam apa? Muda. Kalau dia ahli syurga, dia muda. Esok tau. Yang lelaki ni esok bangkit semua umur 33 tahun. Indah ke tak nak? Dia masuk bangkit dari kubur umurnya 18. Tak okey tak nak. Itu dia janji Rasulullah tu. Perempuan tu betul je kan? Rasulullah janji muda. Kata Rasulullah nabur pada mak mentuanya. Mak mentua tu Hafsah namanya. Isteri kepada Saidina Umar. Apa kata Nabi? Mak kata, dalam syurga itu tak ada orang tua. Kata Nabi. Dengar itu menangis lah. Ngobak. Tahu ngobak? Mengobak si apa ni. Isteri Saidina Umar tu. Aku dah gue tak masih dah masuk surga. Nangis. Senyum Rasulullah. Mengeluarkan giginya yang mulia tu. Ya mak. Kata Rasulullah. Dalam surga tu. Orang tak ada orang tua. Kata. Kenapa? Kerana orang tua kalau mati beriman dan beramal soleh dapat masuk syurga, dia balik jadi muda. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak jadi balik muda? Dia muda balik. Umurnya sekitar 18 tahun dah tahu. Semua tu. Sekitar 18 tahun. Rupanya pula secantik siapa? Secantik Siti Nurhaliza. Siti apa? Secantik Siti Zulaikha. Kerana perempuan yang cantik betul-betul nombor satu dalam dunia ni, dulu, kini dan selama-lamanya, paling cantik siapa? Siti Zulaikha. Itu Siti Zulaikha tu. Apa itu? Tidak kata tidak apa Siti Zulaikha. Paling cantik, tak ada melawan lagi. Yang demen ni pula, kalau menjadi ahli syurga, umurnya berapa? Umurnya 33 tahun. Kerana kemuncak ketampanan lelaki, umur 33 tahun. Tengok ni, umur dah 73 tahun. Kalau dapat masuk syurga esok, berapa umur? Berapa umur? 33 tahun. Handsome. Se-handsome mana? Demen esok, se-handsome apa? Se-handsome siapa? Se-handsome Nabi. Siapa Nabi yang paling handsome? Lagi. Siapa Nabi yang paling handsome? Nabi Yusuf. Macam handsome, se-handsome Nabi Yusuf. Tak ke tak nak? Macam Nabi Yusuf. Rupa-rupa dia lah. Bukan rupa Nabi Yusuf lah. Kalau semua rupa Nabi Yusuf, mana yang kenal? Demo pun rupa demo lah. Etun apa etun lah, midah apa yang midah lah, limah apa limah lah, mudah apa mudah lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Demen apa juga, leman apa leman lah, kamil apa kamil lah. Lagi apa?
Yub apa Yub lah. Apa lagi? Hamzah apa Hamzah lah. Tapi secantik Nabi Yusuf. Ini dia kita nak kebaikan di akhirat tu. Kemudian udahlah dibangkit cantik pula kau. Ya. Kebaikan yang kita nak tu. Kemudian tiba di padang mahsyar, orang lain mengelejat di padang mahsyar tu. Mengapa mengelejat? Mengapa mengelejat tuan-tuan dan puan-puan? Pasal apa mengelejat? Pasal panas. Macam mana panasnya? Di padang mahsyar nanti matahari itu berapa jauhnya? Berapa kepala? Berapa jauhnya? Ada 10 batu. Ha? Ada 200 kilometer. Tak ada, dia sejengkal dari kepala. Jauh ke dekat? Ha? Jauh ke dekat? Itu yang mengelupur tu. Peluhnya ada orang peluh hat mata kaki. Ada orang peluh hat lutut. Ada orang peluh hat peher. Ada orang peluh hat pinggang. Ada orang peluh hat dada. Ada orang peluh hat lehok. Tahu lehok? Ha. Peluh sampai hat lehok. Ada orang apa hidung pun ada peluh. Ikut amalan masing-masing. Kecuali orang yang bahagia. Kita minta bahagia tadi ya. Yang bahagia tu di padang mahsyar nanti dia akan dapat lindungan. Ya Allah, tak tahu dah, lindungan apa? Lindungan arasy. Ha, di padang mahsyar tu ada arasy. Allah kekalkan arasy tu. Ha, dia melindung orang-orang di padang mahsyar tu. Macam duduk bawah aircon dah. Ha, sejuk, nyaman, selesa je di bawah arasy tu. Ha, nak ke tak nak? Sekali lagi, nak ke tak nak? Kalau tak, mesti melayakkan diri. Ha, melayakkan diri untuk dapat duduk di bawah arasy. Ada 7 gulungan manusia yang layak dapat lindungan arasy. Sama ada lelaki atau perempuan ya. 7 gulungan manusia. Ha, dapat naungan arasy di mana tidak ada naungannya. Kalau ia mengelejat di luar tu, matahari sejengkal dari kepala. Ha, ya? Telanjang pula tu tau. Di padang mahsyar semua telanjang. Ha, ya? Tak ada pakaian. Ngeli-geleman Aisyah nengoknya. Ui, dah kemalu ya Rasulullah. Orang ni nengok, orang ni punya, orang ni nengok, orang ni punya. Tak malu kan? Jawab Nabi ketika itu tak sempat nak malu. Masing-masing memikirkan. Memikirkan nasib masing-masing. Apa nak jadi pada aku ni? Apa nak jadi pada aku? Dia tak sedar dia tu telanjang. Ya? Lelaki pun tak sedar, perempuan pun tak sedar. Berimpit-rimpit ke tu? Berimpit-rimpit tuan-tuan dan perempuan di padang mahsyar Rasul. Mun ramai. Eh, berapa orang semuanya? Mana tahu ngiranya daripada Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Semua berkumpul di satu tempat Rasul. Ha, ya? Tapi orang yang di bawah arasy, dia akan senang, akan selesa, akan nyaman aja. Ha, ya? 7 gulungan yang dapat naungan arasy di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Itu yang pertama. Pemimpin yang adil. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebut pemimpin, jangan nampak Najib aja. Jangan nampak Mahathir aja. Jangan nampak apa lagi? Jangan nampak Zahid Hamidi aja. Semua kita ni adalah pemimpin. Every one of us adalah pemimpin. Ha. Ya, kalau kita seorang aja, isteri tak ada, anak-anak tak ada, pemimpin ke tak? Pemimpin ke tak? Pemimpin sekurang-kurangnya kita memimpin kaki kita, kita memimpin tangan kita, kita memimpin mata kita, kita memimpin lidah kita, kita memimpin telinga kita. Ha, pemimpin tu semua akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kata Nabi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepimpinannya. Ha, ya, semua pemimpin. Tak ada seorang terkecuali. Ha, itu yang pertama, pemimpin yang adil. Kalau kita gunakan mata itu sebaik mungkin, ha, adil itu. Kalau kita gunakan telinga itu untuk mendengar ceramah saja, adil itu. Ha, kalau kita gunakan lidah itu untuk berzikir, adil itu. Tapi kalau gunakan lidah itu mengumpat orang, adil kan? Ha? Anu, 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 anu. Ha, adil itu. Ha, ya? Jadi sebab itu gunakan lidah itu di jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Kalau itu, dapatlah dia lindungan arasy, pemimpin yang adil. Yang kedua,
orang yang hatinya tertambat semata-mata kerana Allah. Ha, tertambat kepada masjid kerana Allah. Hatinya tertambat kepada masjid. Dia nak ke masjid aja. Mayang nak ke masjid, mesyuarat nak ke masjid, lepak nak ke masjid. Bila ada lapang dia pergi masjid. Ha, di sana tempat dia beristirahat. Dia tenang jiwanya kalau dia pergi masjid. Ha? Ada setengah orang tepi masjid duduknya. Dengar ustaz tengah ajar, nehen tak siur nak datang. Bukan sini dia yang menyolong mata dengan saya. Tuan-tuan Ida, tempat orang lain. Ada tak yang begitu? One more time. Ada tak yang begitu? Ada. Ha, eh? Patutnya dia hatinya sentiasa ke masjid. Imarahkan masjid. Masjid tu masjid kita. Kenapa orang lain nak mengimarahkannya? Kita lah nak mengimarahkannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemuda yang warak. Ha, pemuda tu. Dari muda sampai ketua dia tak melakukan dosa-dosa besar. Kalau dia buat dosa kecil pun dia cepat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pemuda yang warak. Yang keempat, dua golongan berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan datang malam ni kerana apa? Sekali lagi, tuan-tuan datang malam ni kerana apa? Kerana Allah. Saya datang jauh-jauh dari kampung ni apa? Kerana apa? Kerana Allah. Ayah, semua kerana Allah. Puan-puan datang kerana apa? Kerana Allah. Betulkan niat. Niat betul-betulkan. Innama a'malu bin niat. Biar semata-mata kerana Allah. Semayang tadi kerana apa? Kenapa semayang tadi? Kerana Allah. Jangan kerana nak nunjuk. Ya tahu demi aku ni warna. Aku sentiasa ke masjid. Jangan. Biar semata-mata kerana Allah. Itu yang nombor apa? Yang keempat tadi. Ayolah. Yang keempat. Yang kelima. Seseorang yang sentiasa bangun di tengah-tengah malam. Bermunajat dengan Allah Ta'ala. Sambil menangis-nangis. Ya. Bukan sekali-sekala, setiap malam dia bangun tengah-tengah malam menangis bermanja-manjaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ha, ya. Setiap malam, bukan sekali-sekala. Bukan setahun sekali bila kita dia malam pun nangis sai. Esok paginya kelak ketawa, kah ngadap roti canai. Yang itu tak masuk. Ha, yang itu tak masuk ya. Ha, ini nak setiap malam. Ha, itu yang kelima. Yang keenam, seseorang yang menafkahkan hartanya melalui tangan kanannya tanpa disedari oleh tangan kiri. Dia bagi dengan tangan kanan, tangan kiri pun tak sedar. Punyalah lajunya. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan yang ketujuh, ini orang lelaki aja. Sorry orang buat ya. Puan tak ada. Orang lelaki aja. Iaitu seorang lelaki yang apabila diajak oleh seorang perempuan yang cantik lagi ternama, dia menolak kerana apa? Kerana takutkan Allah. Bukan kerana sudah tak lalu, sudah tua. Kerana takutkan Allah. Lantak saya pun dah tua, peduli saya dah. Saya cakap saja. Ha, jadi kalau dia menolak kerana takutkan Allah, itu yang dapat naungan arah. Jadi dia duduk di bawah arah tu selesa, relax aja dia. Ya? Ha, di bawah aircon aja. Sedangkan orang lain mengelupur di luar tu. Hari ini yang kita nak kebahagiaan di akhirat tu. Ha. Lagi apa nak kebahagiaan di akhirat? Di masyarakat ada orang betul, betul? Dapat kitab, kita esok semua dapat kitab tau. Kitab amalan kita tu. Dapat ke tak? Ha, dapat. Kitab kita tu. Semua orang akan dibagi keputusan peperiksaan. Sekarang ni tengah jawab peperiksaan ni. Ha, jawapannya A, B, C, D, E. A wajib, B sunat, C haram, D makruh, E harus. Ha, tengah ni jawab soalan ni. Apa soalan kejap ni? Jawapannya apa kejap ni? Kejap ini. Apa jawapannya? Wajib ke sunat ke haram ke makruh ke apa? Harus. Wajib ni. Tengah wajib ni ya. Ha, jawab wajib. Sunat. Ha, kita mengambil kitab amalan kita ni ada tiga cara. Yang pertama dengan tangan kanan. Yang kedua dengan tangan kiri. Yang ketiga cucuk dada tu dengan tangan kiri, ambil dari belakang. Hendak yang mana? Hendak yang mana tuan-tuan? Puan-puan hendak yang mana? Hendak tangan kanan ke tangan kiri?
tangan kanan. Ha, kita semua hendak dari tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Ha, dan kembali ia kepada keluarganya dengan rasa gembira. Ha, seronok je dia balik kepada keluarga dia. Ha, syarat dia terima dengan tangan kanannya. Ha, itu tanda bahagia lah tu. Ha, ya, bahagialah dia di akhirat nanti kalau dapat kitab dengan tangan kanannya. Ha, tapi kalau dapat dengan tangan kiri, ya benar? Itu tanda bahagia ke tanda sengsara? Tanda sengsara lah tu. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin la baridin wa la karim, kata Allah dalam surah Al-Waqi'ah. Baca Al-Waqi'ah tadi ya. Ha, dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka berada di dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas, udara yang panas, tidak ada kesejukan dan tidak ada keselesaan bagi mereka. Sabenda angan-angan. Ha, ini golongan kiri. Ada lagi yang lebih teruk dari itu, iaitu dicucuk dada tu dengan tangan kiri, ambil dari belakang. Ha, dada itu tumbuh ke belakang, ambil kitab dari belakang. Ha, itu cara yang ketiga. Tak kan? Tak ke tanda? Tanya pula. Tak ke tanda? Ha, tanda. Ha? Ha, wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dengan dari belakangnya, maka dia menjerit kecelakaan. Kenapa menjerit kecelakaan? Celaka aku. Itu menjerit. Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Sa'ir. Di akhirat besok neraka ada salah satu neraka namanya Sa'ir. Di akhirat ada berapa neraka? Tuan-tuan dan puan-puan, neraka ada berapa semua? Ya Allah, tak tahu dah meh. Ada berapa neraka? 7, betul. Ya, yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Hawiyah. Yang keempat namanya Khutamah. Yang kelima namanya Saqar. Yang keenam namanya Sa'ir. Yang ketujuh namanya Lalu. Ha, yang mana dah? 7 neraka ni yang mana dah? Pilihlah, make your choice. Which one do you want? Eh? Nak yang mana? Ha, yeah. Mana pun tak ada. Kerana tak lalu kita nanggung api neraka tu. Sekuat-kuat api dunia, tak sampai 70 kali ganda selemah-lemah api neraka. Ha, itu dia. Eh? Ha, jadi kita tak nak neraka. Itu yang selalu. Waqina azaban nar. Katanya apa? Jauhilah kami daripada api neraka. Ha, ya, itu ambil kitab. Mengambil kitab dengan tangan kanan. Siapa dapat kitab dengan tangan kanan, hisapnya ringan aja. Malaikat cek ringan aja. Ditanya aja malaikat tu. Ya? Ha, ada beli karpet Pak Haji, kata. Masa kita balik dari Mekah lah. Eh, tak ada ketentuan perempuan balik dari Mekah ni. Custom tu cek ringan ke, cek sungguh-sungguh. Ya, tak pernah masa kan? Dicek di custom tu ringan ke bersungguh-sungguh? Sungguh-sungguh ceknya? Sampai tanda lu dalam? Macam tu ke ceknya? Tak ada lebih kurang cincai je ceknya. Saya dah banyak kali dah ke Mekah. Umrah banyak, haji dah 2 kali, umrah dah 2 kali. Diceknya lebih kurang je. Pak Haji ada yang beli kapek? Tak ada, kata. Dia tak ada nengok pun. Bukan dia ceknya kapal apa, beg tu pun. Tak ada. Mak Haji ada beli mah Mekah? Mana ada. Padahal Mak Haji kalau pergi Mekah tak ada beli mah Mekah, tak sah hajinya. Kata dia lah. Tak ada. Custom tu tahu ke dah? Custom tu tahu ke dah? Tahu tapi saja lepas.
tahu tapi lepas, ya. Nah, itu custom. Jadi tahu tapi saja lepas. Nah, ya. Baru lepas teroyak depan Kaabah tu, ya Allah, ampunlah dosa aku. Ampunlah dosa aku, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Beri yang benar merawak depan Kaabah. Balik-balik nipu custom, ya Allah. Nah, ya. Nah. Jadi custom tu tahu saja. Nah, jadi di akhirat besok apa itu? Ah, hisapnya ringan, malaikat tu tahu tapi saja lepas je, lepas je. Ah, jalan, 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 jalan kita mereka. Ah, itu dia. Hisaban yasira. Kita minta supaya dihisap dengan hisap yang ringan, jangan dihisap dengan bersangatan hisapnya. Ah, ya. Ah, itu dia. Pemberian kita. Lagi apa lagi di akhirat yang kita nak kebaikan? Apa lagi? Meniti siratal mustaqim. Ha, ya. Kita nanti akan semua meniti siratal mustaqim. Apa erti siratal mustaqim? Apa ertinya? Jambatan, ha? Besar mana jambatannya? Ada besar Golden Gate of San Francisco. Ada ke besar itu? Ada besar Tambak Johor? Ya Allah, damn it. Tak tahu ke besar mana. Ada besar jambatan Pulau Pinang. Ada besar jambatan Kampung Gajah tu nak kemari tu. Ada besar tu. Ha, jambatan apa ke Gelor? Jambatan yang Gajah. Jambatan apa ke Gelor? Idris ke? Bukan Idris. Idris ke? Ha? Ha, ya, jambatan Idris lah. Ada besar tu. Mana ada titi siratal mustaqim tu besar mana? Lebih kecil daripada rambut. Ha, eh? Kalau besar rambut dia lalu ke nyemerangnya. Lalu ke menitinya besar rambut. Ha, tak lalu. Ha, kita minta supaya dapat melepasi titi siratal mustaqim. Ada orang yang meniti cepat seperti kilat. Macam mana cepat seperti kilat? Ada orang yang menitinya seperti burung terbang. Ada orang yang menitinya seperti kuda berlari. Ada orang yang meniti siratul mustaqim seperti orang berlari. Ada orang yang menitinya seperti orang berjalan kaki. Ada orang yang menitinya merangkak. Ada orang yang menitinya mengesut. Ada orang yang menitinya apa? Ha, berbaring dengan perut je. Ha, macam ulur jalan, meniti dengan perut. Kita hendak yang mana? Tak tahu dia hendak yang mana. Ha? Ya? Ah, macam kilat menyambung. Ha, ya. Sedar-sedar dah lepas aja. Sedar-sedar dah seorang sana aja. Sudah berada di mana? Sedar-sedar sebelum masuk syurga ke mana? Ya Allah. Dia ada sebelum masuk syurga tu minum dulu tau. Minum apa? Minum dari telaga Al-Kausar. Ha, nama telaganya Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar. Ha, itu dia. Ha, ada orang dia macam kilat menyambar, sudah-sudah dah lepas aja. Ha, itu dia. Ha, walaupun besar rambut, besar mana pun segera dia lepas titik siratal mustaqim. Ha. Ha, itulah kebahagiaan kita nak. Ha, ada orang ada pula di atas titik siratal mustaqim tu ada pengait tau. Bukan ngait nyok. Ngait apa? Ngait orang biar dia jatuh dari titik siratul mustaqim. Kalau jatuh ke mana? Ha, ke neraka lah. Apa benda ni titik siratul mustaqim tu tuan-tuan dan puan? Apa bendanya? Dia tu satu titian yang menghubungkan mahsyar dengan syurga. Nak masuk syurga itu ada jalannya. Kena meniti siratul mustaqim. Ada lagi satu jalan, jalan bawah. Siapa nak angkat tangan? Ha, jalan bawah tu apa? Neraka lah. Ha. Kalau tak nak masuk neraka, kena meniti siratul mustaqim. Ha, ya? Tak boleh lepas, itu je jalan. Tak ada jalan lain tak? Ha, ya? Jadi bagi kalau tak lepas titik siratul mustaqim, apa namanya? Dia punya ubat apa? Juga yang tadi. Apa ubatnya? Apa dia? Yang tadi, apa saya suruh tadi? Kalau tak nak seksa kubur. Apa dia? Apa dia? Sembahyang
berjemaah. Ya, sembahyang berjemaah juga di antara fadilatnya melepasi titik siratal mustaqim. Ha, kalau jatuh dari titik siratal mustaqim tu macam mana? Ha, neraka lah. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, jatuhnya dia dari atas titik tu sampai ke dasar neraka. Tahu berapa lama jatuhnya? 70 tahun baru sampai. Jatuh ni tu. Berapa lama? 70 tahun baru sampai. Ha. Siapa lalu? Angkat tangan. Ha, 70 tahun baru sampai. Pernah Rasulullah dengan sahabat. Tengah bila Rasulullah tengah ngajar para sahabat tengah buat kuliah, tiba-tiba dengar bunyi pum, kata bunyi. Tahu dari mana datang ni? Ditanya Nabi, "Kamu dengar ke bunyi tadi?" "Dengar ya Rasulullah." "Tahu ke kamu bunyi apa?" Jawab dia sahabat, "Hanya Allah dan Rasul saja yang tahu." Kata Nabi, itulah dia bunyi orang yang sudah sampai daripada titik siratul mustaqim tu sampai ke dasar neraka. Dia jatuh tu 70 tahun sudah, ini baru sampai. Agaknya dan sembang tak? Kalau 70 tahun tu dan ke sembang tak? Tengah jatuh tu dan sembang tak? Dan apa lah tak dan yang 70 tahun? Oh mikir jatuh je. Ngapa ya teman kata suka dengan minum ekor? Oh mikir berjatuh ya tak? Ya. Ngapa? Teman itu nyemua kain. Apa? Nyemua kain. Ketang dah ada je. Itu yang jatuh tu. Lagi mikir berjatuh juga. Ngapa? Teman itu suka mencuri kelapa sawit. Dan sebagainya. Itu dia. 70 tahun jatuh aja tau. Begitulah tuan-tuan. Kita tak nak jatuh ke dalam neraka. Kita nak lepas titik siratul mustaqim tu cepat seperti kilat. Bila dah lepas, kita minum air dari telaga Al-Kausar. Telaga Al-Kausar tu adalah satu telaga di pintu syurga. Sebelum masuk syurga, minum dulu. Panjangnya sebulan perjalanan. Lebarnya pun sebulan perjalanan. Airnya lebih manis daripada madu. Lebih putih daripada susu. Tahu? Madu manis ke tawar? Tanya sana. Madu manis ke tawar? Manis ke pahit? Ya Allah, madu manis ke pahit? Manis. Hati ngapa tak nak madu? Oh, dah pahit pergi dah. Tajam lawak ni marah je dan menyolah mati dengan saya nampak. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Sekali dia minum air dari telaga Al-Kausar tu, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Dalam syurga esok tak ada dahaga. Ada tak minum kan? Dalam syurga tak minum kan? Minum tapi bukan kerana dahaga. Dia minum dalam syurga tu kerana nak minum. Itu je. Dia terasa nak minum, dia minum. Tapi bukan kerana dahaga. Dahaga tu merupakan penderitaan. Dalam syurga mana ada menderita? Seronok ada. Tak ada menderita. Tak ada lapar, tak ada letih, tak ada dahaga, tak ada penyakit, tak ada. Ada kerja mana tak di dalam syurga? Tak ada. Darah tinggi ada? Tak ada. Sehat. Aja muda aja. Umurnya berapa tahun tadi? 33 tahun. Tahun depan berapa umurnya? Tahun depannya tu berapa umurnya? 33 tahun. Tahun depan lagi berapa umurnya? 33 tahun. Tahun depan lagi berapa umurnya? 33 tahun. Begitulah umurnya 33 tahun. Tak ada tua-tua. Begitulah nikmat syurga tu. Kalau dia berjaya melepasi titik siratal mustaqim. Itulah kebahagiaan yang kita hendak betul-betul. Selain daripada itu, yang betul-betul hakiki kebahagiaannya ialah apabila kita dapat melangkah kaki kita ke dalam syurga. Dan tidak masuk ke dalam neraka. Itu kita doa tu, waqina azabannar. Waqina azabannar. Waqina azabannar. Jauhilah kami dari berapi neraka. Okey. Wallahu alam. Cukup sekat itu. Dah pukul 11 dekat dah pun. Tak maaf boleh panjang benar pula malam ni.
dia tak boleh naik syok, boleh naik syok dah tak sedar. Nengok tuan-tuan beliau ada mata tak ada yang, yang nganggup pun. Artinya seronok lebih ya. Taklah seronok tidak mana saya tahu kan. Tapi macam itulah. Jadi salah silap minta ampun, minta maaf lah ya. Mana yang terkasur, terpukul, terkapak, terbeliung macam tadi ya. Terkapak gitu ya. Madu tu maning apa tak nak madu. Itu terkapak tu. Dia menyalang mata tu. Jadi minta ampun, minta maaf lah ya. Bukan sengaja ngaji nak kapak daripada kampung tu dah. Begitu juga kalau ada yang tersmash, minta ampun, minta maaf lah. Tak ada tujuan nak nyemek pun. Cadangnya nak drop shot aja. Tahu kena main drop shot? Tak tahu. Ya Allah, tak tahu main badminton. Ada drop shot aja. Cadangnya nak drop shot aja. Nanti bola tanggung apa buat? Bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kalau panjang umur kita jumpa lagi. Itu pun syaratnya ada panggilannya. Kita jumpa lagi. Kalau tak ada, udahlah tu. Kita akan jumpa juga nanti insyaAllah. Di mana? Di Padang Mahsyar. You and I will meet there. Di Padang Mahsyar. InsyaAllah. Ya? Sekian. Doakan saya balik selamat dapat ini. Ini tengah malam ni awal ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah nazim li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الذي علمت فعلمت وأنت الذي فتحت فرحمت ولك الحمد كما أكرمت فرحمت وقلت وقلت الحق